Oke, selamat datang kembali bersama saya di Desainanto. Kali ini saya menyarankan teman-teman semua untuk subscribe channel saya, karena channel saya akan ada beberapa konten eksklusif kedepannya. Tapi ya nggak maksa, subscribe nggak subscribe, sakarmu ya kan. Oke, kita review dari eksteriornya, kemudian interiornya, dan nanti kita rasan-rasan unitnya ya. Oke, untuk eksteriornya, di sini SR2 ini double decker sama kan dengan unit-unit yang lain. Cuma yang membedakan ini full aluminium dia. Untuk lambung-lambungnya ini full aluminium. Dia full aluminium, kemudian ditopang dengan rangka-rangka dari bahan-bahan terbaik galvanis juga kan. Sebenarnya bisa dikasih stainless kalau mereka mau, tapi karena mereka mungkin di sana tidak mau, jadi dikasih rangka galvanis yang ketahanannya cukup untuk lebih dari 10 tahun. Kalau nggak stainless lebih ringan, lebih kuat. Nah, di sini pakai plat sementara, plat B. Plat B ya, kita ibaratkan B itu Bangladesh gitu ya. Nah, untuk lampunya dia seperti ini, stand-nya mengalir dan juga ada logonya Laksana. Nah, terdapat pintu darurat di sebelah kanan, terus yang di atas di kanan kiri ada dua. Ini ada grill-grill khas pemanis dari SR2 double decker, chrome. Nah, untuk lampunya sendiri tanpa bagasi ya, yang bagian bawah. Hanya ada satu bagasi di sini untuk akses maintenance. Karena apa? Interiornya yang bagian bawah full seat, ada 11 seat. Nanti kita review di bagian tengahnya ya. Nah, ini Scania K410EB kan, yang di Indonesia belum ada. Ini didatangkan langsung dari Swedia, kemudian dibikinkan bodi di karoseri Laksana dan akan dikirim langsung ke Bangladesh, seperti itu. Nah, ini panjangnya tidak standar sama yang di Laksana. Kalau yang di Laksana, kalau yang di Indonesia kan maksimal 13,5 meter ya. Kalau ini lebih, 14 meteran. Nah, ini letak ban serepnya ada di sebelah kanan, belakang, samping mesin kan. Jadi untuk efisiensi tempat dan juga ruang, kita taruh di situ. Bangladesh ini belum minta aneh-aneh ya kan, karena liverinya masih sama yang di pameran dulu. Jadi masih seperti ini aja. Kita lihat engine-nya. Suara mesinnya sangat garang. Nah, untuk di bagian kanan ada kisi-kisi udara. Kisi-kisi udaranya ini ada di sebelah kanan, kiri belakang. Reza. Ya. Sebelah kiri belakang. Terus ada AC-nya ini dari Singapura, Monzon Thermo King, tapi dari Singapura ya. Nah, bagasinya ada di sebelah sini. Bagasinya ada di belakang. Di belakang dari seat deck satu bawah. Kayak gitu. Bagasinya lebar, untuk tangki BBM juga ada di dalam bagasi sini. Terus ini sudah ditandatangani oleh Bea dan Cukai pada tanggal 17/2/2021. Eksportir CV Laksana, berharapnya di kemudian hari ada karoseri-karoseri lain yang mengikuti CV Laksana biar jos nantinya. Nah, seperti itu ya kan ya. Pintunya berada, pintunya dekat ya, antara depan dan bawah dan belakang, dekat ini. Karena apa? Karena yang bagian bawah itu hanya untuk akses bagian bawah. Yang bagian atas lewatnya depan semua ke atas, seperti itu. Oke, kita lanjut ke interiornya kan. Nah, untuk kali ini kita akan melihat bagian interiornya kan. Ini adalah di deck 2 lantai atas. Seatnya 21 seperti yang 2 unit dulu sudah rilis. Cuma kalau teman-teman belum pernah lihat, seatnya itu seperti ini. Jadi ini seatnya tebel. Tebel sih. Seatnya itu seperti ini. Nah, sandaran kepalanya terpisah dari
untuk yang badannya. Kita rasakan ya untuk seatnya ya. Nah, kalau menurut saya seat ini sebenarnya nyaman. Nyaman untuk punggung, nyaman untuk kaki leg rest. Tapi sayangnya apa? Ini agak keras kan? Saya sih nggak tahu ya. Nggak tahu untuk kebutuhan di sana. Cuma ini agak keras. Kalau dibandingkan kepunyaan Ardila ataupun kepunyaan Riba ke sana, untuk empuknya saya food punya yang masih di Indonesia kan. Nah, kita jelaskan sedikit tentang seatnya. Nah, seatnya ini dia dari Korea kan, dari Korea Selatan. Nah, untuk pengaturannya dia ada di bawah sini. Ada di bawah sini untuk pengaturan ini footrest dan juga legrestnya ada di sini. Jadi untuk apa namanya yang ini untuk sandaran kepala. Nah, ya untuk apa namanya reclining di sini. Kalau ininya mati. Nah, kayak gitu. Ini 21 jumlahnya ada, sebentar saya hitung karena saya lupa ingat unit ini kan udah pending lama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 kali 3 30 plus 4. Jadi ada 34 bagian atas kan. Oke. Okay. Seatnya sudah, finalnya sama spesifikasinya dengan yang di Indonesia. Terus ini kalau agak di belakang ini lumayan berisik karena AC-nya ada di sini kan. Kalau di depan sangat senyap. Nah, kemudian ini adalah dari plafonnya. Plafonnya dia motifnya kayu dan ini agak real gitu ya, kayak real gitu ya kayunya. Nah, plafonnya los sampai depan sana kan, sampai paling ujung depan los. Gitu ya. Nah, untuk emergency exit-nya dia panoramik kan, bisa melihat bagian atas apapun itu, entah burung atau bidadari ataupun malaikat tak bersayap, bisa dilihat dari eksterior ya, dari eksterior dari emergency exit ini kan. Oke. Dilengkapi dengan 5 buah speaker kecil di bagian kiri dan 5 buah bagian kanan. Jadi ini karena panjang, biasanya itu kan, biasanya kalau untuk apa namanya regulernya di Indonesia kan 4-4, kalau ini 5-5 karena panjang ini kan. TV-nya ada 2, di bagian tengah 1 dan di bagian depan fixed 1. Oke. Kayak gitu aja ini spesifikasinya. Nah, juga terdapat apar kan di dalam lagi skin Mas Ririn. Nah, ini adalah pandangan depannya seperti ini. Nah, ini ekspor ke, kalau bisa kita lihat ketiga ekspornya ya. Dalam artian 4XZD, 2DD yang baru rilis dan ini 8, langsung 8. Akan konvoy pada tanggal ini 20 Februari 2021 menuju ke Port Tanjung Priok, habis itu ke Bangladesh. Nih, partisinya seperti ini. SF2 double decker. Begitu. Nah, di bawah ribut kan skinnya. Kalau aku gini aja, oke. Itu ini dari interior atasnya seperti ini, kita lihat interior bawahnya ya. Nah, ini interior bagian bawahnya kan. Nah, untuk interior bagian bawahnya ada 1 2 3 ada 11 seat, sama seatnya 21, ada 11 seat, seatnya spesifikasinya sama atas dengan bawah kan. Kayak gitu. Terus ada satu premier seat, apa ya namanya ya? Ya kalau di kelas suite class ya, kayak gitu ya, suite class sebelah kiri saja karena sebelah kanan saja karena sebelah kiri kan trap tangga. Trap tangganya hanya di depan kalau Bangladesh kan. Kalau di kita kan di tengah kebanyakan. Kalau UHD punya sebelah itu ya di tengah karena enakan di tengah sebenarnya untuk kelas-kelas seperti ini. Terus di depan ini ada apa aja? Kita lihat di bagian bawah. Nah, ini sangat longgar sekali kan, di bawah sangat longgar. Beda dengan yang atas, lihat. Ini aja masih oh, enggak nyampe sana. Saya tingginya enggak tinggi sih. Sekitar 100, hampir 170 kurang beberapa mili saja, tapi ini enggak nyampe sana. Oke. Nah, spesifikasinya seperti ini. Ini untuk yang tadi saya jelaskan,
ininya, yang bagian sini untuk mengatur ini, mengatur ini. Terus yang bagian dalam sana untuk mengatur ini kepala, bisa ke belakang ke depan. Oke. Untuk pintunya spesifikasinya ini penuh metik kan, jadi untuk sopirnya bisa buka tutup dari depan. Seperti itu. Dilengkapi dengan, ini Indonesia banget ya. Andang macan pakai kasur gini kan Indonesia banget nih. Nah, untuk TV-nya ada dua, bagian kanan dan kiri. Jadi ini benar-benar yang bawah ini eksekutif lah. Dilengkapi dengan pintu darurat bagian atas dan bawah, dan juga itu emergensinya. Seperti itu ga. Nah, ini untuk kelas suite-nya. Jadi ada satu TV di bagian situ. Jangan ditendang ya orang perindapan, nanti kalau nendang ini bahaya. Jangan ditendang pokoknya TV-nya. Kakinya di bawah aja, jangan di atas, oke? Nah, ini hanya sepertinya standar dengan satu buah tempat minum. Nah, seperti ini tak standar, karena nggak minta aneh-aneh ya. Oke, ini jok naiknya di sini kan? Nah, jok naiknya di tengah. Jok naiknya di tengah karena apa? Karena penumpang yang ke atas naiknya dari depan, terus yang di deck satu naiknya dari tengah. Jadi di sini aman connect-nya, oke. Kita menuju ke kokpit. Nah, di kokpit ini Indonesia belum ada kan? Karena ini Scania K410 EB. Scania K410 EB ini lebih panjang daripada Scania K410 IB. Nah, ini ada tombol-tombolnya di sini. Handbrake-nya di sini. Terus ini ada panel-panelnya di sini. Terus ini beberapa seperti legal light dan lain-lain di sini. Nah, ada double din, single din. Nah, nggak tahu ini banyak banget spesifikasinya. AC-nya Thermo King. Cuma ini Monzon dari Singapura kan, bukan dari Indonesia ya. Ini Monzon dari Singapura, legal light dan ya kayak gini. Sudah pernah duduk di Scania K410 EB? Mohon maaf buat yang belum pernah duduk di Scania K410 EB. Karena saya memperawani atau menjajaki unit ini lebih dulu daripada teman-teman semua. Nah, ini sopirnya bisa masuk angin, tapi enggak ya. Ini AC-nya sangat disetel enggak sebanter yang di belakang. Jadi yang di sini tuh AC-nya sangat minim, tapi ada 4. Kalau seperti kipas angin tapi dingin. Nah, ini bagian sopir. Kalau yang dasnya panas, sopirnya setorannya belum selesai, ya ini ya dibuka biar bisa mendinginkan kepala-kepala sopir yang ada di perindapan sana ya, ya kan ya. Kayak gitu. Ini ada avot di sini, obu namanya, obu. Oke, itu dari interior Scania K410 EB. Oke. Nah, itu tadi sedikit banyak review dari SR2 double decker yang dikirim ke negeri perindapan Bangladesh. Semoga selamat sampai tujuan. 8 unit SR2 double decker yang dikirim pada tanggal 20 Februari 2021 sampai ke negeri Bangladesh. Dan nantinya lebih banyak lagi yang dikirim dari Karoseri Laksana menuju Bangladesh, kita nantikan kedepannya ya kan ya. Oke kan, sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, subscribe gak subscribe sekarang bukan gak maksa, oke. Tapi ya jangan menyesal nanti kalau